Jadi pengangkutan sumber daya alam ini membutuhkan kapal-kapal kargo dan tanker yang mendukung perkembangan industri perkapalan di Indonesia. Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam industri pengangkutan laut dan perkapalan di Asia, guys. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan juga di Indonesia, memiliki lebih dari 17,000 pulau yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Hal ini memberikan potensi besar untuk pengembangan industri perkapalan dan pengangkutan laut di negara Indonesia itu, guys. Jadi letak geografisnya Indonesia sebagai negara kepulauan ini juga yang memberikan keuntungan alami dalam hal pengangkutan laut yang ada di Indonesia ini. Jadi Indonesia memiliki banyak pelabuhan sebenarnya yang strategis dan dilalui oleh jalur perdagangan internasional seperti Selat Melaka, Laut Jawa dan berbagai-bagai lagi. Ini menjadikan Indonesia sebagai jalur utama bagi perdagangan maritim antara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan juga China, guys, yang di atas tuh. Jadi, potensi sumber alam di Indonesia juga merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Ini juga yang penyebabnya industri pengangkutan ini begitu berkembang maju di Indonesia, ya. Termasuk juga minyak, bumi, gas alam, batu bara, dan tambang lainnya. Jadi pengangkutan sumber daya alam ini membutuhkan kapal-kapal kargo dan tanker yang mendukung perkembangan industri perkapalan di Indonesia. Jadi jumlah kapal, Indonesia memiliki armada kapal besar yang beragam. Armada kapal ini juga mencakupi kapal-kapal kargo, kapal penumpang, kapal tanker, kapal perikanan, dan kapal-kapal lainnya. Jadi keberadaan armada kapal yang besar ini juga memungkinkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan laut yang begitu luas dan beragam di Indonesia ini. Jadi industri perkapalan yang maju di Indonesia ini disebabkan Indonesia memiliki perkembangan yang baik dan juga faktor-faktor tadi yang saya sebutkan. Jadi, terdapat perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam pembuatan perawatan dan kapal, pembaikan kapal, serta pembuatan peralatan komponen dalam perkapalan ini. Jadi, kemajuan ini memungkinkan Indonesia itu memenuhi kebutuhan dalam negeri-negeri dan juga menjadi pemain utama dalam industri perkapalan di Asia, guys. Jadi dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi satu video, yaitu 10 kapal pelni terbesar di Indonesia. Oke, ini adalah antara kapal yang paling terbesar, guys, di Asia, daripada channel Artuber. Jadi tanpa berbasa-basi, ayo kita semak dulu video ini, guys. Ini kah kapalnya? Besar juga, ah. Besar kapal ini dari pulau yang di sebelahnya nih, guys. Oh. Membahas kapal terbesar di dunia sudah biasa. Kali ini kita akan bahas di negeri sendiri. Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni adalah maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan 26 kapal penumpang, 46 kapal perintis, 6 kapal barang tol laut, dan 1 kapal ternak. Sebagian besar armada kapal dibangun di galangan kapal Meyer Werft di Papenburg, Jerman. Pelni sebagai penyedia jasa pelayaran, memberikan pelayanan di 95 pelabuhan kapal penumpang dan lebih dari 300 pelabuhan kapal perintis. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe buat kalian yang belum subscribe channel Artuber, supaya kalian tidak ketinggalan Artuber, video terbaru dari Artuber. Artuber. Besar kapal ini, ya.
Dari sekian banyak kapal pelni, inilah 10 kapal pelni terbesar di Indonesia. 10 kapal pelni terbesar di Indonesia, guys. Adakah juga kapal ini yang pergi Malaysia? Pergi Selat Melaka kah? Kapal pergi Sabah kah? Adakah? Tidar. Kapal Tidar adalah Tidar. Kapal pelni yang melayani pelabuhan Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priok sejak tahun 1988. Dengan tonase kotor seberat 14.000 ton, kapasitas daya angkut kapal ini sanggup memuat penumpang sampai 1.904 orang. Wih. Dengan 4 macam kelas tiket penumpang. Gilanya, 1.900 penumpang? Banyak ya? Ini besar nih, 3 tingkat ini kan guys. Pergi Makassar juga. Barulah. Kapal motor Sinabung. Oke, Sinabung. Wah, Sinabung. Ini macam kecil sikit toh. Kapal Sinabung adalah kapal pelni yang beroperasi sejak tahun 1997. Wih, yang melayani pelabuhan Ternate, lama Ambon, sudah toh. Namlea, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Kijang, Bitung, dan Pulau Batam. Dengan tonase kotor seberat 14.800 ton, kapasitas daya angkut kapal ini sanggup memuat penumpang sampai 1.906 orang. Wih, sama juga macam kelas tiket penumpang. 1.900 juga. Oke, lagi. Kapal motor Kelut. Kelut. Kapal ini adalah jenis kapal yang sama dengan kapal Sinabung. Oh, ini cantik ya. Sejak 1998, tiga kapal tingkat, Kelut melayani rute Tanjung Priok, Pulau Batam, Tanjung Balai, dan Belawan. Dengan tonase kotor seberat 14.800 ton, kapasitas daya angkut kapal ini sanggup memuat penumpang sampai 1.906 orang. Oh, sama juga. Dengan 4 macam kelas tiket penumpang. 1.906 orang, sama Kelut ya, Kelut. Oke, seterusnya kapal motor Ciremai. Ciremai, Ciremai ya. Oke, kapal motor Ciremai adalah kapal pelni yang beroperasi sejak tahun 1993. Wah, ini lagi dan lama. Melayani pelayaran ke pelabuhan Serui, Manokwari, Sorong, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, dan Jayapura. Oh, lebih berat kurang kapal dia. Ini mencapai 14.000 ton dan mampu menampung 1.973 penumpang. Tiket pelni yang dijual untuk Ciremai juga semua ada 4 macam sama kelas. 1.900 penumpang. Adakah yang pergi Tawau, Nunukan, adakah? Oke, seterusnya. Kapal motor Dobon Solo. Dobon Solo. Tiket pelni yang dijual untuk Dobon Solo juga ada 4 macam kelas. Sejak tahun 1993, kapal ini melayani pelayaran ke Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Tanjung Priok. Dengan bobot sekitar 14.000 ton, kapal ini dapat menampung 1.974 penumpang. Sama sih ya kan? 1.904 penumpang, dia lebih kurang ya semua. Lagi? Kapal motor Bukit Siguntang. Bukit Siguntang guys ini. Kapasitas daya angkut kapal laut Bukit Siguntang cukup besar. Kapal ini dapat menampung penumpang sampai 2.003 orang. Wih. Kapal yang berbobot 14.800 ton ini resmi beroperasi tahun 1996 untuk melayani rute Balikpapan, Parepare, Makassar, Maumere, Lewoleba. Perjalanannya Kupang, itu hampir Nunukan, sama semua Bogor. Kan? Tiket yang dijual untuk kapal ini ada 6 macam kelas. 6 macam kelas. Lebih kurang sih dia punya tempat perjalanan tuh di Bau-Bau, Makassar. Oke, ini Lambelu. Kapal Lambelu adalah kapal pelni yang melayani pelayaran ke Parepare, Balikpapan, Pantoloan, Parepare, Balikpapan, Nunukan, Makassar, Bau-Bau, ini ada Tarakan Nunukan, guys. Dan Lewoleba. Kapal ini beroperasi tahun 1997 dan memiliki 6 macam kelas penumpang. Dengan berat 14.800 ton, daya tampung penumpang lumayan besar dengan kapasitas 2.003 orang. Ini ada Tarakan dengan Nunukan. Ini yang dekat-dekat sudah dengan Tawau ini kan. Oke, seterusnya. Kapal motor Dorolonda. Dorolonda. Oh, ini besar juga.
Kapasitas daya angkut kapal laut Dorolonda cukup besar, sanggup memuat penumpang sampai 2.130 orang. Ini paling kapal besar, 2.100. 14.800 ton ini dioperasikan tahun 2001 untuk melayani pelayaran Tanjung Priok, Surabaya, Balikpapan, Pantoloan, Toli-Toli, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Biak, dan Jayapura. Tiket pelni yang dijual untuk Dorolonda ada 4 macam kelas. Ini antara yang paling besar lah, 2.100. Oke, seterusnya. Kapal motor Ngapulu. Kapal ini merupakan jenis yang sama dengan kapal motor Dorolonda. Oh, sama. Kapal ini resmi dioperasikan tahun 2002 untuk melayani pelayaran Fak-Fak, Ambon, Namlea, Bau-Bau, Makassar, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Jayapura, dan Biak. Dengan berat 14.800 ton, kapal ini dapat menampung 2.130 penumpang. Tiket pelni yang dijual ini pun untuk kapal 2.000 juga. Ada 4 macam kelas. Besar nih. Kapal motor Labobar. Oke, ini lagi. Labobar, guys. Kapasitas daya angkut kapal motor Labobar cukup besar. Dengan bobot 15.100 ton, kapal ini sanggup memuat penumpang sampai 3.084 ini orang. Lagi besar, 3.000. Kapal ini dioperasikan tahun 2004 untuk melayani rute Nabire, 2004. Jayapura, Wasior, Manokwari, Sorong, Makassar, Surabaya, Semarang, dan Balikpapan. Tiket yang dijual untuk kapal ini ada 4 macam kelas. Ini pun lagi besar, loh. Itulah 10 kapal pelni yang terbesar. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah menaikinya. Semoga video di atas dapat menambah informasi yang bermanfaat. Silahkan like jika kalian suka dan share di media sosial kalian. Baik. Sampai jumpa dan thanks for watching. Sampai jumpa. Itu tadi guys antara kapal-kapal besar ya, kapal pelni yang ada di Indonesia ini. Saya tidak menyangka juga kapal-kapal ini begitu besar muatannya, ada sampai 2.100, ada juga yang paling last tadi itu 3.000 muatan. Itu cukup banyak guys. Jadi kebanyakan perjalanannya itu daripada di sekitar itu kan, Priok, Tanjung Pinang, Balikpapan, Makassar, Banjarmasin. Cuma ada satu kapal tadi yang pergi Nunukan dengan Tarakan. Nah, itu di kawasan di sekitar dekat sebelah Tawau ini ya, kalau menaiki melalui kapal itu. Jadi, Indonesia itu potensinya dalam perkapalan pengangkutan itu memang sudah tidak dinafikan karena dia mempunyai 17.000 pulau. Jadi, banyak pulau-pulau ini dipisahkan dengan jarak yang jauh-jauh, guys. Jadi, dia memerlukan satu pengangkutan yang mana pesawatnya tidak sampai ke situ, tetapi kapal-kapal besar ini dibina untuk pengangkutan daripada laut dengan orang ataupun rakyat yang berada di sekitar pulau-pulau itu. Jadi itu satu kemudahan yang ada di Indonesia dan juga ini menampakkan kita kemajuan Indonesia itu bukan saja daripada segi pesawat-pesawat yang ada, pesawat militernya juga begitu banyak ya, melalui PT Pindad dan sebagainya. Tetapi kapal-kapal laut ini juga begitu banyak dan besar-besar yang ada di Indonesia ini. Ini tadi antara 10 kapal yang terbesar. Jadi itu saja guys video pada kali ini. Mungkin terima kasih juga kepada channel ini ya, Artube ini, karena memberikan informasi yang bermanfaat. Dan kalian jangan lupa subscribe channel itu juga. Bagaimana menurut pandangan kalian? Jika ada komentar, kalian boleh berkomentar di bawah untuk pandangan dan info yang terbaik, menarik dari kalian. Mungkin kalian pernah menaiki kapal-kapal ini, kongsikan pengalaman itu. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.